Saudara, akibat hujan deras Sabtu kemarin, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, terendam banjir pada Minggu sore. Sejumlah kendaraan mogok karena nekat menerobos ketinggian air sekitar 40 cm. Untuk menghindari banjir, sejumlah pengendara harus mencari jalur alternatif. Alhasil, kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Warga meminta Wali Kota Tangerang dapat mengatasi banjir agar aktivitas bisa kembali normal. Kalau hujan di sini paling lama setengah jam lah kurang lebih. Tapi banjir dari mulai malam Jumat, malam Sabtu segini sama. Ini yang paling parah malam tadi, malam Minggu sampai sekarang ini.